guys, welcome to NSCA dan today we are going to renovate our garden. Ya, hari ini kita bongkar bed garden lagi ya. Kita mau tanam dengan sayuran yang baru. Nah, sebelumnya di bed garden ini kita tanam buncis kuning. Sekarang kita tanam buncis lagi, tapi sekarang buncisnya yang burgundi, warnanya yang ungu. Sebelumnya, seperti biasa, sebelum ditanami, kita siapkan medianya dulu ya. Kita bersihkan, kemudian beri media yang baru. Nah, ini adalah bibitnya ya, benihnya. Enaknya menanam buncis ya, kita bisa langsung tanam benihnya di tempat dia tumbuh, tidak perlu disemai. Jangan lupa disiram setelah menanam bijinya. Pusbin yang kita tanam tanggal 23 Mei ya, jadi usianya udah 1,5 bulanan ya. Ini ada beberapa yang nih mulai keluar buahnya ya, kecil-kecil. Terus ini juga nih ya, jadi nggak merata ini ya, ininya berbuahnya. Ada juga yang sudah mulai bisa diambil. Jadi ini seperti buncis cuma warnanya burgundi. Jadi ini buskin yang burgundi. Nah, ini udah bisa kita panen. Kita suka nanam yang aneh-aneh ya, Nen ya. Tuh, satu lagi. Ini kayaknya udah nggak bisa gede ini. Ini ya. Wow. This one grow even taller. Yeah. This one grow good. And this one grow good. But this one didn't because it's small. Iya, jadi cantik ini warnanya. Jadi kenapa pengen nanam? Karena warnanya ya burgundi ya, ungu tua, cantik banget. Nah, kita nanti akan lihat yang lainnya udah mulai nampak juga ya. Yang ini ya. Jadi udah mulai nampak-nampak yang lainnya. Where I can see it. This one? But it can't harvest yet because it's still green. Iya. I need to get purple. Yeah, that's it for today, Lin. Yeah. Nah, kita mau panen lagi nih buncis ungunya sama anak sekolah ini ya. Ada beberapa yang perlu kita panen ya, dan agak lumayan ini ya. Yuk, Lin. It's clicking so I can look at it. Cantik-cantik ya kalau ungu ini ya. So mommy, this started in what color? Ini juga banyak, tapi kalau ini masih belum ya, ya. Karena masih kecil-kecil. Nah, tapi ini udah nih ya. Mommy, when they turn purple, what are the colors?
color wood ya. Jadi ini buahnya cukup banyak dan untuk memanennya lebih mudah daripada yang buncis hijau dan yang kuning. Itu di depan ada lagi satu itu. Nah ini kita ambil yang paling panjang. Tuh. Ini ya, jadi lumayan ini. Nah ini ya, jadi benar-benar menanam buncis itu paling gampang, makanya kita selalu nanam buncis walaupun beda-beda ya, kadang saya yang hijau biasa, kuning, sekarang coba yang ungu, ternyata juga berhasil, buahnya juga cukup banyak, yang belum matang yang seperti itu juga akan banyak lagi. Kemudian kalau menanam buncis ini karena kacang-kacangan dia juga katanya menyuburkan tanah gitu ya. Oke. Jangan lupa untuk like, share, subscribe for our next video. Mulailah menanam di kebun, tidak peduli halamannya sempit pun kita bisa menanam. Oke, sampai jumpa. Bye.